Halo guys, siang ini kita akan mencoba mencicipi durian lolong asli Kabupaten Pekalongan. Tuh, lihat itu banyak sekali variannya, mungkin rasanya beda-beda. Ada yang pahit, manis, legit. Ya, kita coba ya. Ayo. Halo kakak-kakak. Nah, mama ini di anggur kok. Nah, ini juragannya durian. Wah, sedulure. Iya. Sedulure yo beres ki. Dulur ah. Dulur kae. Masih saudara. Ini pondoknya Pak Mas Hudi alias Gudel. Pak Gudel. Oh, itu. Yang kedua. Yang punya, caranya buka yang punya durian susu. Durian gadung. Durian gadung. Rasanya apa nih, Pak? Manis pahit. Oh, manis pahit. Rasa bayar. Gak enak karo sedulur gratis. Karo sedulur kok. Ah. Terus yang doang depan nih gratis sih pokoknya. Iya. Iya. Panas sing iki jelas. Oh, iya 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 iya. Ya Allah. Kapan ki panane? Kapan, Dik? Kapan pokoke bon barang. Iya 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 iya. Iki wae iki sing klambi abang iki wae. Ngene iki lomba nang kono ya. Oh, manis pahit. Piye ne rasanya ini durian sini ini solo jeneng apa ki mau ki jeneng iki ne durian musang king. Oh, bukan durian lokal ini, durian lokal namanya coba arif, coba durian ketan. Kamu tak siapin ya durian kas kasun. Rasanya gimana kakak? Pulen legit, pulen legit, pahit manis. Oh, ada pahitnya berarti pas ya bakule tadi bilangnya manis pahit soalnya manis lihat bakule. Kita coba. Wah, mantap ini. Dagingnya tebel. Ini Kakak Ardi. Ini bukan durian, ini risoles. Coba. Oh. Ada manisnya, ada pahitnya. Ini yang pecinta rasa pahit pasti senang ini. Iki nggone nyong, Bu. Mantap. Iki nggone bakule beda iki nyong. Cepat sing dowo. Beda, Mbak. Ya ora. Mbak, guys. Ya. Iki 100.000, Mbak. Tak ganti stang lurus aku mesti. Kapal fenomenal Mas Gudel. Mas Udi. Ayo Om, buka lagi Om. Duren apa Om sing kuwi Om? Duren cendol dawet. Cendol dawet. Rasane apa, Pak? Rasane 500-an. 500-an. Paling ketan. Eh, ciblas. Sering puasan kok. Dicium dulu. Rasa apa ki? Om. Rasane apa ki? Manis pahit. Manis pahit lagi. Hanya. Wah. Terus kelihatan di. Wah, mantap. Oke. Lembre. Ah, itu manis pahit. Walah. Woi, iki. Asli, Pak. Pura. Ya kalau kaya tanya di depan doa ya. Nek kok kaya nyong bali ngumat tanjuk duwe dia. Nyugutnya nyugut kue. Atur kursi ngarep po. Betul tak jugut di ngomong, bayi telepon di. Rasanya apa kak? Atau limbak kayak kue. Mantap, pahit manis. Pahit manis. Om. Mangga kira, udah was juga. Yuk, caknya ini bisa pernah si main nang kene karo sampean.
Buka lagi kak. Itu. Ayo, Kak Desi. Kaya purwo kok perpisahan kok. Ya perpisahan apa. Ora dadi ya. Ini contoh durian yang enggak jadi nih. Mana-mana, Kak? Wah, ini. Aduh. Ini padahal jos rasanya manis pahit, tapi kok ada yang pengen ngelek apa? Biyen kan iso ngene-ngene ta ora iso. Kok ada iso ora tuh, Pak. Doane cukup doror. Mantap. Tiket mekan tiket. Jos. Wah. Kan durian asli jenenge kuwi kan durian binatang. Coba Kak, coba. Durian binatang ngono deh, Pak. Los. Gusti. Teman-teman. Kasih on ambiar Gusti. Sok. Sok kabeh. Los. Kakang lirik iya. Yang itu kak? Rusak. Oh rusak. Rasanya apa tadi? Ini ada coba tadi, tapi enggak. Rasanya apa tadi kak? Ini guys, sok. Kecut. Demes. Yang ini? Demes. Yang ini kecut. Demes. Oh yang itu, oh ya itu yang bagus itu yang. Ini durian ketan hitam guys, ini guys. Ketan hitam. Ini guys. Coba ini. Wah, Masya Allah. Gusti. Sok ngabeh. Sok ngabeh. Ini yang manis pahit tadi. Ini ada satu ros yang rusak ini. Kalau gini biasanya rasanya asam. Terus manggil-manggil kayak. Ini yang isinya kecil-kecil ya Om ya. Isinya saupil-upil. Nah, iki ngerum paling kuat. Coba Kak Desi. Ya, ini guys ya. Iya. Bijinya seberapa itu? Los. Wah, mantap. Ambekan se. Bagus. Wah, pecah demo pecah ambiar ini. ambiar guys, ambiar ini guys. Mana? Gemes. Karib. Ekspresinya gimana? Mau kamu lihat aja. Sok. Oke guys, kita sudah kenyang makan durian. Kita mau kemana lagi? Kita mau ke wisata Ciblon. Wisata Ciblon, oke. Ini duriannya masih banyak, kita udah habis. Habis berapa tadi? Berapa biji? 13. 13 biji. Ambiar. Oke, mantap. Nah, jangan lupa kalau mau ke sini ke Karanganyar arah Lolong. Tuh namanya ada Pak Gudel lah ini. Warung durian Pak Masudi alias Om Gudel. Mantap. Nah, ini beliaunya. Oke, terima kasih.